pagi sampai sore, bahkan sampai malam, sehingga mengakibatkan longsor terjadi di wilayah Lampung Barat. Apakah ada korban, Pak? Kalau untuk korban, alhamdulillah tidak ada. Untuk detik ini hanya evakuasi longsor saja dan korban tidak ada, hanya beberapa tiang listrik akibat longsor yang mengakibatkan tiangnya jatuh ke bawah. Membentuk tim membawa satu unit alat backhoe loader untuk membantu mensupport longsor agar segera terbuka, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan sehingga sampai dengan malam ini akhirnya lalu lintas dapat terbuka.